KPM. Hai, assalamualaikum. Apa khabar adik-adik, murid-murid semua? Bertemu lagi dengan Abang Azizul dalam rancangan Kaunselor Anda semestinya di mana? Di Didik TV KPM. Hari ini abang nak kongsikan satu tajuk yang bestlah untuk adik, iaitu tips murid hebat. Apa dia hebat? Abang potong satu-satu. Khusus untuk adik-adik sekolah rendah lah ya. Senang nak ingat H tu apa, E apa, B apa, A apa, T apa. Jadi hebat. Untuk jadi hebat ni, kita kena sebut contoh-contoh dia. Baru jadi hebat. Lepas tu, adik kena ikut. Kena tiru. Apa yang kita sebut, apa yang kita buat. InsyaAllah, coping skill bagus kan? Jadi insyaAllah adik akan berjaya. Kalau kita imbas balik bagaimana kejayaan awal dulu. Anak murid di Johor iaitu Nur Amalina Cik Bakri yang mendapat 17A1 pada tahun 2004. Hari ini Nur Amalina bekerja sebagai seorang doktor, pelatih doktor pakar, pelatih di United Kingdom. Bagaimana dia menggunakan kebolehan dia, kepandaian, kebijakan dia, dan baru-baru ni dia telah membantu adik Ainul yang mempunyai tumor ketumbuhan di bahagian mulut dan berjaya. Ini adalah bagaimana orang yang berjaya ini menyumbangkan kepakaran, kebolehan dia untuk membantu rakyat negara kita yang sedang dirundung malang. Jadi adik-adik, inilah masanya kita dapat berkongsi kejayaan kita, kebolehan kita, kepandaian kita untuk membantu negara kita, insyaAllah. Jadi hari ini kita kongsikan hebat. Ash itu membawa tajuk kepada ialah kita katakan hala tuju dan matlamat. Setiap orang mempunyai impian, setiap orang mempunyai matlamat dan tujuan. Contohnya abang sendiri, kalau kita nak berjaya, contohnya saya dulu nak jadi wartawan tau, tapi saya pernah kerja di TV3 sekejap dulu, tak lama sebelum dapat tawaran melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan. Jadi ketika itu saya kata, wow, impian aku telah tercapai. Apabila kita membina hala tuju dan matlamat itu, kita kena kariskan, kita kena listing. Kalau Profesor Syed Safiq Mansur Al-Habsyi, dia katakan setiap impian, setiap perkara itu kena tulis. Bila kita tulis, kita simpan di minda kita, kita sampaikan, kita letak di dinding. Inilah impian aku. Inilah perkara yang aku akan capai nanti pada 10 tahun, 15, 20 tahun akan datang. Ada tak buat begitu adik-adik? Kalau tak buat, silalah buat. Kalau simpan kat laptop, boleh juga. Tapi hilang. Tapi kalau letak kat dinding, setiap hari kita akan nampak. Setiap hari kita akan nampak. Setiap hari kita nampak. Kita letak sebelah tu role model, ikon kita. Pasti kita akan berjaya. Kalau contohnya satu masa kita nak menjadi seorang arkitek, jurutera, ataupun nak menjadi seorang cikgu matematik, ataupun kaunselor yang hebat, maka anda kena set ke mana anda harus pergi selepas menamatkan tingkatan 5 SPM nanti. Jadi anda juga dalam masa yang sama mempunyai keputusan yang signifikan dengan kerjaya yang anda pohon, membolehkan universiti menerima anda mengikuti kursus-kursus yang bersesuaian dengan minat dan cita-cita anda. Contohlah katakan, saya minat dalam bidang kaunseling. Kaunselor, nak jadi kaunselor hebat, nak jadi kaunselor selebriti contohnya. Jadi anda perlu ada satu, iaitu kelulusan dan kelayakan yang membolehkan anda mengambil kursus bimbingan dan kaunseling. Contohnya di Universiti Putra Malaysia, ataupun Universiti Kebangsaan Malaysia, ataupun di mana-mana saja universiti. Dan kelayakan itu bersesuaian dengan syarat-syarat kemasukan. Barulah dapat belajar dalam bidang tersebut. Habis belajar dalam 4 tahun lebih kurang, anda akan melalui satu proses mencari kerjaya. Dan bila anda memohon-mohon dan dapat pula masuk dalam satu agensi korporat atau JLC, dapat pun sebagai kaunselor organisasi mereka. Dan nampak tak bagaimana matlamat itu bergerak daripada perancangan awal, dan akhirnya anda dapat menempatkan diri dalam kerjaya yang diidam dan diimpikan suatu masa dahulu. Seterusnya adik-adik ialah E, elakkan perkara negatif. Dalam kita berjaya, sebab itu kita pastikan dalam satu perkara, saya kata saya pernah mendengar satu cerita di mana apabila kita nak berkawan dengan seseorang, kita kena pilih kawan yang baik. Contohnya, apabila kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan bau harum dan wangi. Tetapi apabila kita berkawan dengan pembuat besi, akhirnya kita akan keras
seperti besi. Begitu juga dalam bersahabat. Apabila kita dalam belajar ini, bergaullah dengan kawan-kawan yang suka pelajaran, suka pendidikan, suka pengetahuan dan berguna. Ada waktu-waktu dia kena leisure, ada waktu dia belajar, ada waktu dia santai, ada waktu dia mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wataala. Ini adalah kawan-kawan yang seimbang, yang di mana adik boleh contohi dan pakai untuk digunakan sebagai pedoman dan sokongan untuk adik berjaya. Ramaikan kawan dalam kelas, kadang-kadang ada 40 orang, dalam satu sekolah kadang-kadang ada dekat 1000 lebih 2000 orang. Jadi pilihlah, mungkin kawan-kawan ini nanti yang adik temukan selepas adik berjaya nanti mengimbau kembali kenangan masa alam persekolahan. Begitu indah sekali. Jadi dalam negatif ini adik, kawal diri pertama sekali. You mesti ada assertiveness. The do's and the don'ts, kawal. Mana yang tak perlu terlibat, jangan terlibat. Benda yang boleh memudaratkan, jangan. Kawan yang suka lepak, kurangkan. Menggunakan media sosial dengan bijaksana. Jangan terlibat perkara yang bukan-bukan. Maklum ajalah, media sosial tak siapa nampak. Adik duduk dengan telefon, buat sorang-sorang. Akhirnya, adik terjebak kepada perkara-perkara yang tak diingini. Siapa yang susah? Ibu bapa yang susah, cikgu yang susah, adik pun susah. Ketika ini, fokus kepada PDPR, fokus apa yang cikgu ajarkan, lihat TV didik, TV kaunselor anda, kan? Akhirnya, adik dapat manfaat. Dalam satu proses nanti apabila adik telah berjaya, habis di alam persekolahan, masuk universiti, you can do anything you want. Anda boleh terlibat dengan aktiviti yang ketika itu adik mempunyai kemahiran sosial yang tinggi, mempunyai rakan yang luar biasa, bagus-bagus semua di Menara Gading. Do something untuk persediaan ke alam kerjaya pula. Okay? Tinggalkan negatif, tinggalkan kawan negatif, tinggalkan perbuatan negatif, tinggalkan media sosial, aktiviti media sosial negatif. Anda boleh berjaya. Didik TV KPM. TV KPM. Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Adik, tak ada perkara yang mustahil kita tak boleh berjaya. Semua adalah daripada usaha kita. B adalah berani mencabar kebolehan diri kita. Ada perkara yang kita, I tak bolehlah. Matematik yang ini I tak boleh buat. Yang ini statistik I tak boleh nak buat. Okey, I dulu sangat fobia. Saya sendiri sangat fobia dengan matematik dulu. Tetapi apabila kita nak menyambung pelajaran, pengajian dalam master, dia ada subjek statistik dan analisis data. Dan ketika itu saya berada di sekolah, saya rasa. Dan saya ketika itu, kita sebagai kaunselor berjaya melahirkan lebih kurang 23 pelajar perfect score. Saya ingat lagi di sekolah Tunku Abdurrahman Putra Kulai. Jadi daripada situ adik-adik, saya lihat bagaimana saya boleh memotivasikan anak murid ini dapat 23 orang. Bagus-bagus. Saya ingat lagi Chong Shuli, salah satu pelajar, masih ingat di minda saya. Ingat, bagus juga memory saya kan. Belajar dan dia kata, cikgu, saya dapat 11 A. Mahu saya boleh dapat tingkatan 6 tak, cikgu? Saya sedih masa tu. Saya kata, Chong Shuli, macam-macam you boleh pergi. Akhirnya, dia berjaya ketika itu menempatkan diri di kolej matrikulasi. Ketika itu, kemasukan pelajar dan bumi 10%. Alhamdulillah, syukur. Dapat bantu dia. Jadi, adik-adik, ketika itu, saya rasa saya kena cabar. Kerana saya tidak bagus dalam matematik, tetapi saya kena mengambil subjek itu. Dan akhirnya, saya buat keputusan, kalau pelajar saya boleh belajar 4 jam satu hari, 4-6 jam, kenapa saya tidak boleh? Saya tambah masa 5 jam. Pagi, petang, siang, malam, rehat. Saya belajar. Latih tubi banyak matematik. Sebenarnya kalau nak pandai, kena banyak latih tubi. Akhirnya, dapat skor A. It's nothing impossible. Seterusnya ialah, untuk menjadi hebat ni, kita kena pentingkan pencapaian. Atau kita katakan achievement. Achievement. Ukur pencapaian kita. Kita ada salah satu, kita katakan, analisis sendiri peribadi. Kita buat pencapaian kita bulan ni, buatkan skor ataupun kita kata statistik pencapaian kita, ujian bulanan kita. Ataupun kita buat amali, simulasi peperiksaan kita sendiri, kita tengok pencapaian kita. Bagi mereka yang SPM, kenalah buat. Tapi bagi adik yang di sekolah rendah pun boleh buat juga. Boleh buat latih tubi, matematik tu kena buat. Buat sikit. Dulu dapat ni. Buat sendiri macam cikgu. Kalau keputusan peperiksaan adik kan, dia catat kat senarai kan. Adik boleh buatlah yang satu, 2, 3 latih tubi contohnya. Kalau adik senaraikan kan, latih tubi contohnya, buat satu peperiksaan 1, 2, 3 sampai 12. Okey, adik senaraikan ini berapa markah. Akhirnya adik dapat menakul dan adik dapat menguasai satu topik matematik tu dengan bagus sekali. Ini caranya.
di sekolah rendah bukan tak boleh belajar. Boleh kan? Sebab mak ayah kita pun boleh bantu kita dan ajar kita dengan baik. InsyaAllah. Dalam masa yang sama, dalam pengukuran dan pencapaian ini, kalau kita lihat ialah contohnya kisah satu Azizul Hasni Awang. Saya Azizul Rahman. Ini Azizul Hasni Awang. Siapakah Azizul Hasni Awang? Jeng, jeng, jeng. Tahu tak? The Pocket Rocket Man. Yang baru-baru ini dapat perak dalam sukan Olimpik, iaitu yang cycling. Azizul Hasni Awang, orang mana? Datuk Azizul Hasni Awang. Tahniah kepada Datuk Azizul Hasni Awang yang tidak pernah menghampakan dan mencipta nama Malaysia di luar negara, di persada dunia. Ada satu kisah adik nak cerita kat adik semua. Ketika itu pertandingan sirkuit basikal di Eropah, di mana Datuk Azizul Hasni Awang ini kaki betis dia jatuh accident dan tersusuk satu apa tu kita katakan kayu. Dia tetap meneruskan kayuhan, bangkit meneruskan kayuhan dengan laju dan dia menang dalam pertandingan tersebut, ya. Dan ini menunjukkan dia punya effort, dia punya kesungguhan, dia punya keberanian, kebolehan. Dia cabar keupayaan diri dia walaupun sakit demi negara tercinta. Walaupun kita tak pandai, kita belajar bertekun-tekun, bersungguh-sungguh untuk diri kita dan keluarga kita. Betul tak? Ini adalah kita tunjukkan salah satu contoh suri teladan, sampel role model yang di mana adik dan murid-murid semua boleh ambil sebagai pedoman dan panduan untuk berjaya. InsyaAllah, it's nothing impossible untuk berjaya dengan syarat semangat dan usaha. Yang kedua, kalau kita lihat betapa satu kisah kawan saya tau, iaitu Syahmi. Kisah Syahmi Hashim ini, dia belajar dengan tekun selepas bangkit dan sedar untuk mencapai kejayaan dan ukur kejayaan dia apabila satu masa, masa itu di MRSM, saya tak sebut kat mana MRSM itu sebut, dimaklumkan bahawa dalam satu masa, ibu ayah dia datang ke MRSM, dia dipanggil untuk bertemu dia. Dan sebelum itu dia memang tidak tekun, tidak fokus kepada pengajaran pembelajaran guru. Dia tidak ikut pun perkara-perkara yang sebagaimana orang kena buat. Jadi tanpa disedari bahawa pihak sekolah telah panggil ibu bapa Syahmi datang ke sekolah. Selepas itu dia mulai sedar. Dia menangis pasal dia fikir bahawa kepayahan ibu bapa nak datang ke situ 2-3 jam. Menaiki kenderaan, susah masa itu tidak ada kenderaan. Dan akhirnya ibu bapa sampai itu semata-mata kerana masalah akademik dan penumpuan dia dalam kelas dan guru-guru itu kurang. Itu sebabnya. Daripada pertemuan itu, dia telah mengorak langkah dan mendapat kesedaran mutlak bahawa aku tak nak mak bapak aku datang lagi. Sebab dia orang susah, orang kampung nak datang balik semula situ. Jadi pada situ dia bangkit dan dihubungi. Dia dihubungi kawan senior dia. Masa itu kawan senior dia berada di Australia belajar. Dan dia mendapat inspirasi, terinspirasi daripada kawan senior dia. Dan tahu tak adik-adik, daripada inspirasi dan perubahan ibu bapa yang hadir sebagainya, mengubah dia punya belief system bahawa aku boleh berjaya, aku boleh tinggalkan semua. Dan ketika itu keputusan diumumkan, dia berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara, iaitu di salah sebuah universiti, iaitu University of New South Wales, dalam bidang naval architecture engineering. Dan tahu atau tidak, dia adalah satu-satunya pelajar daripada ribuan pelajar yang mendapat 3 kali berturut-turut best student. Hanya 2 Melayu sahaja. Dan salah seorangnya adalah dia. Dan ini memberi inspirasi kepada dia untuk terus berjaya. Prinsip dia hari ini ialah nothing impossible to achieve everything. Don't stop at the top, touch the sky before you drop. Walaupun latar belakang dalam bidang engineering merupakan pelajaran terbaik, tetapi minat di dalam bidang pemasaran, insurans dan sebagainya telah mengubah hidup nasib dia. Inilah dia inspirasi adik-adik. Dengan orang-orang yang begini yang mempunyai jiwa pahlawan, nak belajar, nak mengubah nasib, berani, adik kena ikuti. Contoh, carilah satu role model. InsyaAllah, adik-adik sebagai murid-murid yang hebat di sekolah, tak kira lah sekolah Seri Laksana ke sekolah Taman Seri Pulai ke sekolah Kebangsaan UDA 1 atau 2 pun, belajarlah. InsyaAllah, ada tempatnya. Selagi anda mempunyai perasaan ingin berubah, selagi itu Allah akan hampiri kepada anda. Orang-orang yang baik akan hampiri kepada anda untuk anda mencapai kejayaan dan seterusnya menyiapkan diri ke alam kerjaya. Dan sebelum itu, ke Menara Gading, insyaAllah. Didik TV KPM.
KPM. Hebat. Yang last ialah T. T ialah teruskan berjuang. Jangan berhenti. Adik hebat, adik ada kehebatan, kebolehan, keliling ada sokongan daripada keluarga, rakan-rakan dan siapa sahaja termasuk guru-guru. Gunakanlah platform, peluang yang ada itu untuk mencipta kejayaan luar biasa. Apabila adik mencipta kejayaan luar biasa ketika pandemik COVID-19 dan belajar secara PDPR ini, memang adik absolutely hebat. Jadi ketika inilah adik-adik, kita mengumpulkan kekuatan kita dengan sokongan tadi, dengan kebolehan kita, dengan persediaan kita untuk berubah dan kita berjuang. Contohnya tempoh berjuang ni bukan kita nak bawa senjata adik-adik, tetapi adik berjuang ialah di medan ilmu. Inilah barisan kita menuju peperiksaan. Betul tak? Tetapi persediaan adik ketika ini di rumah, walaupun UPSR telah dimansuhkan, tetapi adik kena melatih pemikiran adik, keupayaan adik, menakul segala ilmu pengetahuan yang disampaikan guru untuk memastikan menempatkan diri nanti di alam persekolahan, di sekolah menengah rendah, di mana-mana sahaja. Tengok, insyaAllah. Kalau seandainya rezeki memihak kepada adik dengan impian-impian itu, Allah akan makbulkan. Tapi dengan syarat, adik mesti berubah, mesti tekad untuk berjuang melawan kemalasan diri, berjuang melawan kekurangan diri. Lihat apakah keupayaan, apa kelemahan yang hebat kita tingkatkan. Jadinya berganda-ganda. Akhirnya kelemahan dapat dikurangkan, semuanya menjadi hebat belaka. Dan siapa yang untung? Adik yang untung. Siapa yang rasa bangga? Ibu bapa rasa bangga. Cikgu akan rasa bangga. Ingat, kejayaan itu terletak di tangan sendiri. Kejayaan akan datang bergolek. Semua perlukan pengorbanan, dek. Abang kupas semula, abang ingatkan semula. Apa yang abang kongsi tadi? Hebat? Siapa dia? Hala tuju dan matlamat. Kalau tak ada hala tuju dan matlamat, tak boleh nak pergi mana, dek. Jadi, gariskan balik semula. Letak hala tuju. Dah boleh menulis, tulis apa nak jadi. Tampal di dinding. Kalau mama tanya, kenapa tampal? Sebab Abang Azizul kata, kalau kita letak, kita ingat, kita buat. Gitu. Lepas tu, E, elakkan perkara negatif. Apa sahaja perkara negatif, kawan telefon, suruh lepak, apa sahaja media sosial daripada 1 jam, 2 jam, stop it. Dan fokus kepada yang positif. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi setelah tak ada pekerjaan, semua dah okey, bolehlah layan. Tapi berpatut-patut, janganlah pagi petang adik-adik. Mungkin sejam pun okey, setengah jam pun okey. Jangan fokus lebih kepada itu. Kalau seandainya fokus pada pelajaran itu lebih, tetapi ada 3-4 jam, tapi fokus setengah jam, okey, cantik. Maknanya anda tahu meletakkan diri anda, mana perlu, mana tak perlu. Semua untuk siapa? Untuk anda berjaya. Okey, B apa? Berani berubah. Berani mencabar kebolehan diri. Kalau seandainya setakat itu ajalah buat ujian, latih tubuh, simulasi peperiksaan, dapat daripada 100, 60, 70 saja betul. Maknanya anda kurang menguasai topik-topik yang diajar oleh cikgu. Jadi kena belajar berganda-ganda. Buat latih tubuh. And yet, apa terjadi? Markah pun naik 80, 90, 100. Okey, stop, tukar topik yang lain. Maknanya cabar keupayaan diri. Kalau sebelum ni setengah jam belajar, tukar kepada 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ingat pesan saya, gunakan teknik multi-log-tel, iaitu teknik jeda berhenti sekejap dan sambung belajar, sambung balik untuk recharge otak kita, dapat rehat dan kita study balik. Kalau kita study 2 jam, 3 jam. H-E-B-A. A ialah achievement. Orang nak berjaya adik-adik, dia kena ukur pencapaian diri dia. Sebab itu, nak ukur macam mana? Tadi Abang dah ceritakan bagaimana you analisis keputusan peperiksaan sendiri. You buat simulasi peperiksaan, ujian dan sebagainya. Di situ anda dapat nilai keupayaan. Dalam masa yang sama, ibu dan ayah, kakak, abang dan kawan-kawan, cikgu anda pun boleh bantu. Contoh, cikgu boleh tak tandakan, saya ni buat ujian-ujian macam ni. Cikgu mana nak tolak? Dia akan tolong anda. Percayalah. Percayalah. Seterusnya ialah, kita kata T. Apa dia T? T ini kalau kita lihat ialah terus berjuang. Jangan putus semangat, kecewa. Kalau keliling kawan tu negatif, toksik, alah kau ni malas, kau ni mana pandai. Okey, lupakan dia, biarkan dia dengan diri dia dan kehidupan dia. Kita fokus, ramai kawan ada kan? Bukan saja di media sosial, bukan saja kawan di sekolah, di rumah tu adalah kawan yang terbaik. Siapa kawan yang terbaik? Ibu, bapa, adik, kakak, abang. Itu adalah kawan yang terbaik di rumah yang akan memastikan kesejahteraan, kejayaan anda, yang meraihkan kejayaan anda pada masa akan datang. Akhir kata, abang ucapkan adik-adik, abang doakan adik-adik
terutamanya murid-murid yang sekolah rendah sekarang sedang menonton. Semoga terus berjaya. Semoga kejayaan adalah milik anda satu masa nanti. Abang juga suka nak melihat adik nanti berada di tahta Menara Gading. InsyaAllah mudah-mudahan dan mencapai impian, cita-cita yang diidam-idamkan semua itu. Semoga kita berjumpa lagi dalam rancangan kaunselor anda semestinya di Didik TV. KPM.